kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Harapkan produktivitas padi di Pulang Mundu menjadi meningkat, menjadi naik, sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara. Di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi yang lain yang masih defisit produksi beras. Saya kira kita harus melihat ini secara makro Indonesia. Ya, hingga saya sampaikan tadi, kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Tadi saya sampaikan kan, sebagai perbandingan, Korea memiliki 20 ribu, RRT, China memiliki 98 ribu, kita memiliki 292 bendungan saja. Ini sehingga pemerintah yang akan datang juga urusan pengelolaan air, energi harus menjadi betul-betul konsentrasi karena memang nanti pangan dan energi itu akan menjadi rebutan semua negara. Ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.